Dengan adanya varian-varian baru, kadang-kadang kita terkejut tiba-tiba hari ini je ada dikongsikan varian yang baru lagi. Dan walaupun ia hanya boleh dilawan dengan adanya program vaksinasi. Walaupun ada setengahnya mungkin kata masih lagi dalam kajian dan sebagainya. Tetapi yang paling utama adalah kita sekurang-kurangnya telah mendapat satu benteng ataupun shield lebih awal berbanding mereka yang tidak mendapatkan vaksin. Maksudnya ini merupakan ikhtiar kita bersama sebenarnya. Dalam kita mencapai imuniti kelompok kerana apabila peratusan yang tinggi menjelang penghujung tahun ini apabila lebih daripada 80% dapat dicapai untuk imuniti kelompok, makanya jangkitan itu akan berkurangan. Kan seperti mana yang sebelum ini dinyatakan, dari pandemik boleh berubah kepada endemik. Endemik ni seolah-olah macam dah berada dalam kalangan masyarakat kita seperti denggi contohnya. Bila tidak ada penjagaan yang dapat dikawal, makanya senanglah anda untuk mendapat jangkitan seperti demam denggi dan sebagainya. Macam itulah gambaran yang diberikan, mana kita akan hidup bersama-sama dengan pandemik ini sampai bila-bila dan mungkin akan berubah pada endemik satu hari nanti. Itu jangkaannya sebenarnya. InsyaAllah. Dan itu perkara yang perlu kita berikan perhatian. Dan seperti yang kita sedia maklum, melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada ketika ini, kita telah pun mencapai sasaran kita dan kita sekarang ini telah melebihi 10% daripada populasi masyarakat Malaysia yang telah pun melengkapkan dos kedua vaksin COVID-19. Dan InsyaAllah perkembangan ini akan terus meningkat saban hari kerana kita lihat secara puratanya kadar vaksinasi harian dalam negara kita melepasi sasaran iaitu 300,000. Dan dalam tempoh 3 hari saja kita sudah pun mencapai 1 juta dos vaksin yang diberikan kepada individu-individu yang berdaftar di bawah PICK ini. Dan ianya satu perkara yang perlu saya kongsikan kepada penonton berkenaan kadar purata vaksinasi harian Malaysia mengatasi United Kingdom. Dan ia merupakan satu pencapaian yang sangat membanggakan kerana kita lihat kadar purata vaksinasi COVID-19 harian negara dilaporkan kedua terbaik selepas Singapura dalam kalangan 9 negara tersenarai. Ianya dikeluarkan oleh Oxford Martin School, University of Oxford, dan antara negara yang tersenarai adalah Taiwan, United Kingdom, Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Amerika Syarikat dan juga Vietnam. Jadi tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia yang membantu untuk menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Nah, jadi kita haruskan jalankan tanggungjawab kita. Kalau sekiranya anda sayang kepada keluarga anda, sayang kepada diri anda sendiri juga, okay, pastikan anda daftarkan diri bagi mendapatkan vaksin. Lakukan tanggungjawab dan jadi penerima vaksin untuk beri perlindungan pada diri sendiri dan juga keluarga yang tercinta. Dan yang paling penting sekali, lengkapkan 2 dos vaksin anda untuk memperoleh perlindungan maksimum dari jangkitan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Itu pegangan kita semua, teguh kita menang bersama. Kita jaga kita. Itu semua aspirasi kita bersama dalam kita melawan pandemik COVID-19 ini. Ia satu perkara yang perlu kita berikan perhatian Hani dari setiap hari kerana kita sudah pastinya mahu membawa negara kita keluar daripada kemelut pandemik COVID-19 yang telah pun lebih daripada setahun kita depani ini. Itu cabaran untuk kita semua. Namun insyaAllah dengan berkat doa dan usaha perjuangan kita semua, insyaAllah semuanya dapat kita tangani dengan baik. Ya, kita tahu kita semua rasa penat, letih dan sebagainya, tetapi itu tidak menindakkan semangat kita untuk saling menyokong satu sama lain untuk kita menang satu hari nanti. Kita tak tahu bila, tetapi sekurang-kurangnya kita berusaha dari sekarang daripada hanya kita berguling kaki dan hanya menyerah saja tanpa berusaha. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Okey, kita nak lihat juga perkembangan dari Kelantan pada waktu ini sebelum kita bawakan cerita pagi, mana kita melihat jumlah kes baru yang dicatatkan adalah sebanyak 89 dengan 80 kes tempatan dan juga kes di penjara adalah 9. Okay, kes penjara juga lokap. Dan kes sembuh baru adalah sebanyak 120. Menjadikan jumlah kes sembuh kumulatif adalah sebanyak 33,284. Dan dalam rawatan, 2,467. Baik, jadi itu yang dikongsikan sepanjang 24 jam yang dicatatkan semalam. Dan ini dia program statistik perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di negeri Kelantan. 674,317 sudah mendaftar, dan juga kalau kita boleh kongsikan dari segi peratusannya adalah 54.5%. Dan bagi peratusan bagi individu yang mendapat suntikan pertama bagi negeri Kelantan adalah dari segi peratusannya 12.9% ataupun 246,115. Dan kita harapkan saban hari ini terus angka ini meningkat, dan
dan juga kita harapkan semoga kita dapat menjayakan ataupun membawa negara kita keluar daripada kemelut pandemik COVID-19 ini melalui pelan pemulihan negara secara berfasa. Ya, dan bila kita menyentuh tentang mereka yang berada di barisan hadapan tetapi juga dari segi aspek pengurusan jenazah dan mereka juga antara yang bertugas lumus ya seluruh dunia sebenarnya, dan ini juga yang akan disentuh oleh rakan kita dari Kelantan, cabaran pasukan hazmat pengurusan pengebumian mayat pesakit COVID-19. Jadi kita terus bersama dengan rakan pelapor kita Nur Alia Ramli. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua penonton setia rancangan Selamat Pagi Malaysia di RTM. Hari ini saya bersiaran dari Tanah Perkuburan Islam, Kampung Teliput, Kota Baru, Kelantan, bagi berkongsikan kepada anda mengenai cabaran pasukan hazmat Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan dalam menguruskan mayat pesakit COVID-19 di negeri ini. Jadi perinciannya saya bersama Ketua Balai Bomba Kota Baru, Timbalan Penguasa Bomba Zukri Syafiq. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Baik tuan, mungkin tuan boleh kongsikan kepada penonton cabaran dalam tugasan, skop tugasan pasukan hazmat ni apabila harus mengendalikan mayat pesakit COVID-19 ini tuan. Okey, cabaran pasukan bomba negeri Kelantan, terutama pasukan hazmat lah, menguruskan pengurusan pengumuman jenazah COVID-19 ini adalah satu perkara baru kepada Jabatan Bomba. Jadi kerja-kerja pengumuman memerlukan memakai PPE yang penuh. Jadi sedikit kesukaran semasa untuk pengumuman dilakukan. Okey tuan, setakat ini dah berapa banyak kes jumlah pengumuman kes COVID-19 ini yang telah dikendalikan oleh pasukan tuan? Okey, bermula daripada awal-awal pandemik tahun lepas bulan Mac 2020 sehingga sekarang, pasukan bomba terutama hazmat Jabatan Bomba di Kelantan telah menguruskan 300 lebih kes. Untuk 2020 hanya 12 kes, yang selebihnya adalah 2021. Okey tuan, antara jumlah kes yang telah dikendalikan tu mungkin ada antaranya yang paling mencabar buat pasukan hazmat negeri Kelantan itu. Okey, untuk pengurusan jenazah COVID-19 yang paling mencabar bagi pasukan hazmat bomba negeri Kelantan adalah menguruskan jenazah obesiti, iaitu melibatkan berat badan lebih kurang 260 kg. Jadi pasukan bomba bersama dengan KKM memerlukan ramai petugas untuk menguruskan lebih kurang 7 ke 18 orang untuk mengangkat jenazah tersebut. Lagi satu, pasukan hazmat Jabatan Bomba Negeri Kelantan juga pernah menguruskan jenazah bukan Muslim. Jadi kita urus mengikut adat bukan waris akan guide untuk kita uruskan. Baik, mungkin tuan juga boleh kongsikan kepada kami mengenai proses pengumuman tu tuan. Okey, proses sekiranya satu-satu kematian, pihak pusat COVID negeri yang dikendalikan oleh KKM akan memohon bantuan Jabatan Bomba Negeri Kelantan melalui Bilik Gerakan Operasi Negeri. Setelah menerima permohonan tersebut, permohonan itu akan dihantar ke pasukan hazmat untuk anda menentukan lokasi pengumuman tersebut. Baik, terima kasih tuan atas kongsian itu tadi. Okey, sama-sama. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan cerita pagi dari Kelantan untuk edisi kali ini. Tuan-puan, COVID itu benar. Janganlah anda memandang enteng terhadap risiko wabak COVID-19 ini. Kembali ke rakan tugas di Angkasa Puri.